qalbin la yakhsha', ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk selama kami duduk pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada bala penyakit yang berjangkit, wabak corona, kematian yang menyakitkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang berbahagia, Tuan Pengerusi Al-Fadhil Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau As-Siddiq, Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat, tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada saya al-faqir ila Allah, yang banyak kurang ini, yang dhaif, yang fakir ini, dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, kita sama-sama dapat solat. Apa yang dia minta pasangan kita, kita akan usaha untuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila Allah redha kepada hamba dia, Allah akan berikan kepada dia segala yang lebih baik daripada dunia dan seisi dengan dia. Khairum minad dunya ma fiha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, besarnya kelebihan orang orang kafir ataupun orang musyrik ini, mereka mentertawakan orang, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Mereka berkata, tengok tu dan pengikut-pengikut dia. Dulunya mereka mereka
marah tidak pada bangsa. Allah tidak melihat bangsa. Tetapi Allah melihat pada kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaum." Allah tidak mengubah kaum, sesuatu keadaan kaum. Karena yang nak kaum ni bukannya kaum, tetapi bangsa. Itulah ku anfusaku. Jahat tu bukan
Wa inna fariqan minhum layaktumun wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ini apa? Hum al-kitab, yaknilah kitab. Alladzina, mereka-mereka, yakni Yahudi dan Nasrani. Kerana apa Allah Subhanahu wa taala maka di dalam kitab Taurat dan Injil ada diceritakan, menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca, kalau diberiman kepada kitab Taurat, kitab tu kena beriman, percaya, maka tentang Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka tidak beriman, hanyalah memperoleh ataupun mengubah itu di atas segala ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang baik buruk daripada Allah, yang buruk juga izin Allah taala, kerana telah tertulis di lauhul, yang baik buruk kita ni semua dah tertulis ketentuan kita ni. Allah dah tahu dah ahli syurga ataupun neraka, kita je tak tahu. Faham tak? Tentuan ni, ahli syurga kan neraka, Allah dah tahu. Ini azab jahannam yang paling bawah sekali. Jadi isu balarah dia. Diletak syurga paling atas. Kemudian diletak neraka paling bawah. Naru jahannam. Neraka banyak, syurga pun banyak. Tentuan apa buat? Dia tetap dia menginginkan syurga, tetapi dia rasa tak daya. Itu Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i kehidupan dia, manaqib dia, kaya tuhu,
Nabi, sebagaimana kamu kenal anak-anak kamu sendiri, kata Allah. Mereka kena kenal Nabi Muhammad kalau mereka beriman, sebagaimana mereka anak mereka sendiri. Itu dia. Tuan-tuan, kita ni kena sayang Nabi lebih daripada kita sayang anak-anak kita. Kita kena sayang Nabi lebih daripada kita sayang pasangan kita. Kita kena Nabi lebih daripada kita sayang diri kita. Barulah dikira sebagai datang daripada Allah. Sebab itu yang datang daripada Allah semua pasti, pasti dan pasti. Dan yang datang daripada Allah, Quran mana ada benda yang silap, mana ada benda yang tidak betul. So sedang dan yang akan datang.
Allah sebut kepada kita tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Nombor satu, Allah nyatakan
memahami 15 kata ulama ilmu untuk kita nak tafsirkan Al-Quran. Yang pertama ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu badi', ilmu alat, ilmu ma'ani, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tarikh. Banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak perlu nak mengaji semua benda tu. Psikologi kata apa? Manusia ni ada 4 golongan. Yang pertama, dia tahu diri dia tahu dan dia nak ambil tahu. Kedua, dia tahu diri dia tak tahu dan dia nak ambil bagus. Dia tahu diri dia jahil dan dia nak ambil tahu. Dia nak mengaji. Dia nak ditarbiyah. Dia nak jadi orang yang baik. Ini bagus. Aku dulu kata dia, ya Allah, banyak tinggalkan sembahyang. Aku dulu, ya Allah, buka. Jadi cukuplah 46 dengan 47 ayat ini. Apa kesimpulan yang boleh kita ambil, tuan-tuan dan puan-puan? Allah SWT